Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fillah asyhadakumullah, masih mengangkat kisah Ummul Mukminin yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun. Pernikahan berjalan selama 25 tahun dan selama itu Rasulullah tidak pernah nikah dengan wanita lain. Wanita yang paling mulia di sisi Allah. Kalau Rasulullah menerangkan dan disimpulkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Dilanjutkan dengan Ashabu Badar. Mereka yang ikut Rasulullah maju ke medan perang, Badar berjumlah 313 orang radhiyallahu anhu. Dilanjutkan dengan al-mubasyyiruna bil jannah siwal asrah, orang yang mendapatkan kabar gembira bakal masuk jannah selain yang 10 yang tadi saya sebutkan. Dilanjutkan dengan al-mubayyi'una tahtas syajar, orang yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon samurah ketika beliau mengumpulkan para sahabat yang jumlahnya 1400 untuk berbaiat, bersumpah setia, siap untuk mati, siap untuk mati dalam rangka menuntut bela atas kematian, atas berita kematian Utsman bin Affan yang diutus beliau untuk menyampaikan berita kepada penduduk Makkah bahwa beliau datang ke Makkah bukan untuk ngeluruk perang tetapi untuk melaksanakan umroh. Ini laki-laki, jadi
saya sampaikan berkali-kali ini supaya betul-betul mantap di dalam benak kita. Setelah para nabi yang 25, yang nomor 26 adalah Abu Bakar Siddiq. Penggumuk kupingnya abang, apa ireng, apa kuning, apa... Ini fakta sejarah. Ini realita. Ini didukung oleh nilai-nilai syar'i yang intinya bahwa yang paling mulia dari sahabat para nabi itu bukan sahabatnya Nabi Nuh. Meskipun mereka harus terkatung-katung di atas perahu selama 5 bulan. Karena nggak bisa membayangkan itu ya. Oh, kalau armada ketujuh Amerika itu segala kebutuhan mereka tercukup. Jadi sekali lagi yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul itu bukan sahabat rasul, bukan sahabat Nabi Nuh alaihi salam, bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan sahabat Nabi Musa, kejar-kejar oleh Fir'aun. Bukan sahabat nabi-nabi yang lain, bukan sahabat Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan Khawariyin, tetapi yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabat beliau. Yang berkali-kali saya ingatkan jumlah mereka sekitar 114 sampai 124 ribu orang dengan urutan tadi. Al-Mubasharuna bil Jannah, Al-Asrah, Al-Mubasharuna bil Jannah, Ashabu Badar, Al-Mubasharuna bil Jannah, Siwal Asrah. Orang yang mendapatkan kabar gembira urutan ketiga, selain yang 10 itu ada Bilal, ada Fatimah, ada yang lain-lain. Nah, kemudian orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon Samurah dalam ketegasan beliau dan meminta ketegasan para sahabat. Satu orang sahabat kita, orang sahabat kita. Jadi kalau Rasulullah itu menghadapi sedikit ya hal-hal yang bahasanya Bung Karno very very koloso, nyerempet-nyerempet, bahaya. Untuk datang ke Makkah itu kandangnya para tokoh-tokoh gegeduk-gegeduk kafir dan musyrik, musuh nomor satu Rasulullah dan para sahabat, baik di medan perang Badar, medan perang Uhud, medan perang Khandaq dan lain-lainnya. Itu yang ditunjuk itu orang-orang yang dekat dengan beliau. Untuk memberitahu kepada penduduk Makkah bahwa kami Muhammad bersama 1400 orang ini ingin melaksanakan umroh. Kota Makkah itu kota yang terbuat, kota yang terbuka untuk siapa saja yang ingin melaksanakan umroh. Siapa saja, termasuk orang-orang Islam. Yang diberitahu Umar, sana Umar, kamu beritahu mereka. Umar bin Khattab dengan ayo linggih ning jaba no cawe to linggih amur wong lanang iki piye. Oke. Ning jaba nggih. Nak Salihah. Wis cilik nggih mboten napa-napa to Ustaz. Nanti dulu. Syekh bin Baz. Ketua Lajnah Daimah
lil buhuthil ilmiyah wal iftah. Ya kalau sekarang untuk ukuran Indonesia itu ketua Majelis Ulama Saudi. Di antara fatwa yang beliau sampaikan, dilarang seorang bapak, dilarang seorang bapak memandikan jenazah anak perempuannya. Dilarang seorang bapak memandikan. Ini bukan anu ya, jadi bukan fatwa seseorang. Itulah jenazah panitia. Panitia tetap untuk memberikan fatwa dan mengupas masalah-masalah ilmiah. Seorang bapak dilarang memandikan jenazah anak perempuannya apabila dia sudah, waalaikumsalam warahmatullahi, menginjak usia 7 tahun. Wis mati. Sudah meninggal, enggak boleh memandikan. Lah kok ngono? Ya pikiran dhewe lah kan ya. Termasuk seorang ibu tidak boleh memandikan jenazah anak laki-lakinya yang sudah berusia 7 tahun. Ada suatu kejadian gitu ya, seorang ibu meninggal. Orang ibu meninggal, anaknya yang sudah berusia sekitar 30 tahun lah sudah berumah tangga. Ini kesempatan saya terakhir untuk birrul walidain. Besok nih model Solo itu nginep ke wong mati itu biasa ya. Nginep ke wong mati. Kemarin saya terangkan berbeda dengan orang Jawa Timur. Mati ini jam 7:30 kurang 6 menit lah gitu. Mati ini jam 20, jam 8 malam, bahkan jam 11 malam ya. Malam itu juga dimandikan, dikafankan, digalikan kubur dan dikuburkan. Seorang ibu tidak diperbolehkan memandikan jenazah anak kandungnya yang sudah berusia 7 tahun. Ini ya, kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang, loh kok aneh, kok aneh. Apalagi realitanya ya, realitanya anak kelas 1 SD, kelas 2 SD dimandikan bapaknya. Mati wae ento apa meneh? Urip. Ini ya terlalu akrabnya kita dengan kondisi kiri kanan yang sering-sering hampir bisa dipastikan tidak islami, sehingga kemudian dibenturkan dengan realita yang hitam di atas putih dan tidak pernah kita lihat dalam kenyataan. Rasulullah sudah memberi ancar-ancar itu. Murusibnya anakum bisolati wahum abna'u sab'in. Hadis riwayat Abu Dawud, riwayat At-Tirmidzi. Perintahkan kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Para pendidik Islam menjelaskan kalau anak itu sudah berusia 7 tahun itu sudah mulai akrab dengan sunnah-sunnah
wudhu sejak mencuci telapak tangan, mad-madoh, memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istinsak, istinsar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan lagi, membasuh wajah dan seterusnya. Ini ya lebih tertekankan kepada ibu ya, termasuk sholat. Apa yang dia baca setelah takbiratul ihram, apa yang dibaca setelah Fatihah, apa yang dibaca ketika selesai baca Fatihah, apa yang dibaca setelah rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Kelanjutannya wad ribuhum baum abna wasar. Sediakan gitik. Sediakan gitik. Ketika mereka belum mengerjakan sholat. Hati-hati. Waalaikumsalam. Pak guru nggo gitik yang kelas. Burung nggo gitik sudah viral sejak dari Sabang sampai Merauke. Wis. Pangkatmu ramunda, loh. Ini realita, pukul mereka. Yang mau saya terangkan, pisah tempat tidurnya dari kedua orang tuanya. Silakan cari agama mana yang bisa menerangkan atau bukan bisa ya, yang di dalamnya ada keterangan seperti itu. Kecuali Islam tentu saja. Dan saya harus bangga dengan agama saya. Pisah ranjang. Lha pripun anake gur siji? Rasulullah tidak berkata satu, tidak berkata dua, dipisah. Itu kaitannya dengan tidak diperbolehkan memandikan jenazah anak yang usianya sudah 7 tahun dan meninggal. Ya, saking janggalnya persoalan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suatu ketika lewat di sebuah SD Islam yang enggak saya sebutkan itu. Ya, karena suasananya sedang waktunya masuk ke kelas, jadi sebelum jam 7 belum bel, jadi anak-anak datang, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang tercinta itu nyalami mereka satu-satu. Ya kalau mereka masih kelas 1 SD ya, mudah-mudahan masih 6 tahun ya. Itu wis ketok jlegre. Oh, ini kelas 5, ini kelas 6. Pak guru salaman karo murite lanang, ning nek murite wedok nyusul ya salaman. Yo ora apa-apa to isih cilik, ukuran cilik karo gedhe ki apa? Ya ukurannya hadis Rasulullah tadi. Ukurannya fatwa ulama tadi. Kalau fatwa itu keliru mesti ada yang bantah. Jadi mudah-mudahan yang terakhir lah ya. Waalaikumsalam. Bukan yang terakhir datang, bukan, nanti masih ada yang datang lagi. Mudah-mudahan yang terakhir ada anak perempuan yang saya lihat usianya sudah di atas 7 tahun masuk ke Masjid Baitul Makmur, sementara mereka harus berada di tempat yang terpisah. Tapi dari guru olahraga bisa jadi rembuk. Sistem pendidikan kita itu bukan sistem pendidikan Islam. Jadi rembuk. Bagaimana kalau olahraga? Bagaimana kalau renang? Pak guru kalau bu guru renang dhewe. Selesai ini. Ada yang ganjel? Ini secara spontan saya komentari ketika saya melihat kejadian tadi. Siapa?
berarti ada suara kono kok. Ayo linggih mburi senden omong dhewe medeni lho omong dhewe iki. Tadi ada, oh ya salah dengar saya. Kalau jenazah anak kita mungkin di atas 7 tahun wanita, bolehkah kita menurunkan dalil yang langat kontak dengan jenazah? Yang paling berhak menurunkan jenazah orang perempuan. Waalaikumsalam. Yang paling berhak menurunkan jenazah wanita ke dalam liang lahat itu mahram dia. Bisa bapaknya, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa suaminya. Kesana. Nah, kecuali kalau enggak ada ya. Enggak ada. Jadi Islam tidak mengajarkan memasukkan jenazah ke peti mati. Itu ajaran orang barat. Apalagi diturunkan dengan dua utas atau tiga utas tali besar dipegang di sebelah, kalau untuk ukuran Indonesia, di sebelah timur dua orang yang memegang, sebelah barat dua orang yang memegang, kemudian diturunkan pelan-pelan. Artinya bertentangan dengan pertanyaan Abu Dzulqarnain ini. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang lahat. Tetapi seandainya ada yang membawa atau memasukkan ke liang lahat, tapi wujudnya itu juga peti mati, itu bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Sekarang begitu. Untuk memandikannya sekalian ya. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, in mitti qabli la akhsilannaki, in mitti qabli la akhsilannaki. Kalau nanti Aisyah kamu meninggal mendahului saya, wafat mendahului saya, sungguh saya akan memandikan jenazah kamu. Seorang suami diperbolehkan. Saya nanti akan cek, mudah-mudahan enggak keliru. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang memandikan jenazah Fatimah. Suami boleh memandikan jenazah istri, istri boleh memandikan jenazah suami. Tapi anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Seorang ibu tidak boleh memandikan jenazah anak laki-lakinya. Seorang bapak tidak boleh memandikan jenazah anak perempuannya. Tadi usia 7 tahun, apalagi 17 tahun ya. Apalagi 27 tahun. Seorang anak perempuan tidak diperbolehkan memandikan jenazah bapaknya. Termasuk yang mengkafani, termasuk yang membawa dari rumah duka apa rumah bahagia atau itu. Masya Allah. Tidak ada hari yang membahagiakan seorang muslim. Mudah-mudahan saya dan antum semua tidak ada hari yang lebih membahagiakan seorang muslim
dibanding dengan hari ketika malaikat memisahkan nyawa dari jasadnya. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita masih makjegagi mendengar kematian, dikabari eneng wong mati mongko umure luwih enom. Innalillahi wa bagus. Nauzubillah min dzalik. Oh ya, jangan mengharapkan suasana yang seperti itu. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan seorang muslim dibanding dengan hari ketika dia berpisah dengan nyawa. Itu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada hari yang lebih ditakuti oleh orang kafir dibanding dengan hari ketika dipisah antara jasad dan nyawa. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Jadi istilah rumah duka itu ya saya tidak salahkan, ya rumah duka itu saya tidak salahkan untuk mereka yang ditinggal mati oleh orang yang mereka cintai. Bahkan bukan hanya rumah duka, kematian Abu Thalib disusul kemudian oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, tahun kematiannya itu disebut Amul Huzn. Tapi bagi mereka yang meninggal, masya Allah, tidak ada hari yang lebih membahagiakan dibanding dengan itu. Ini kadang-kadang ada istilah-istilah yang perlu dikaji ulang begitu ya. Termasuk rumah duka, ya sudah, enggak usah pakai duka, enggak usah bahagia. Bahagia juga belum tentu. Duka memang duka. Jadi sekali lagi, yang laki-laki, satu-satunya laki-laki yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah seorang perempuan itu seorang suami ketika istrinya meninggal. Tapi untuk memasukkan jenazah ke dalam lubang atau liang lahat, itu orang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Satu-satunya wanita yang diperbolehkan memandikan jenazah seorang laki-laki itu seorang istri kepada suami. Tapi seorang istri tidak diperbolehkan memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Begitu. Yang lain mungkin. Ini orang jarak ya minggu ya. Ah, monggo. Waalaikumsalam. Lewat pos udara apa? Alasannya mengirimkan doa dan jalannya tidak ada. Bagaimana kita mengirimkan? Kalau kita tidak boleh mengirimkan doa, berarti nggak boleh menyolatkan jenazahnya. Cuma bahasa mengirimkan itu mungkin perlu kita luruskan. Mensolatkan jenazah orang mati itu mendoakan. Maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wasaltin wabaratin wa'abdilu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji, dan seterusnya. Itu mendoakan. Jadi sudah selesai, kemudian Allah ma'latih latakrimna ajrohu latafti nabatu waqfirlana walahu
sudah selesai. Doakannya sudah selesai. Sholat jenazah bisa berjamaah, sholat jenazah bisa sendiri-sendiri. Kalau pendapat yang lebih kuat, sholat gaib itu hanya pendapat yang saya anggap lebih kuat. Kita pernah kaji di itu hanya khusus untuk jenazah Raja Najasyi yang berita kewafatannya sampai kepada Rasulullah setelah berjalan sekian pekan bahkan sekian bulan dari Ethiopia ke Makkah. Kalau sudah disolatkan dong, ya 10 atau 100 atau 1000. Islam dengan segala kesempurnaannya itu diutak-atik oleh setan supaya kita merasa tidak puas dengan itu. Saya sebut di mana-mana ya. Jadi umpamanya prosesi pemberangkatan jenazah, apalagi di Solo, itu mesti ada pembawa acaranya. Acara pertama atur pangayubagyo, sambutan dari keluarga yang berduka cita. Ya silakan, itu masalah muamalah. Acara yang kedua ucapan bela sungkawa dari Pak RT, Pak RW ini mari, dari Pak RW, Pak Lurah mari, dari Pak Lurah, dari bahkan teman sekantor, teman seprofesi, teman se, ya silakan. Silahkan. Kemudian ada acara doa penutup. Doa penutup. Cuma masalahnya, dan ini yang lebih rawan, kalau kita menganggap bahwa prosesi pemberangkatan jenazah dari rumah ke tempat pemakaman, kalau itu berobosan cetok ya, robosan contoh, mikul dhuwur, mukul dhuwur malah anjlok lho itu. Nganggo ndono sing mikul apa. Silakan. Tapi kalau sampai kita beranggapan bahwa prosesi pemberangkatan jenazah itu tidak sempurna tanpa acara atur pambagyo, lebih tidak sempurna lagi kalau tidak ada ucapan asung bela sungkawa. Ketidaksempurnaannya menjadi sempurna kalau tidak ada acara doa penutup. Itu sadar tidak sadar menganggap bahwa prosesi pemakaman jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itu contoh yang paling baik, tidak ada yang lebih baik daripada contoh itu, berarti tidak sempurna. Jadi kalau kita menganggap harus ada doa penutup, harus ada atur bi asung bila sungkowo dan seterusnya dan seterusnya, kalau itu tidak ada dianggap tidak sempurna, berarti al yauma akmaltu lakum dinakum itu tidak sempurna. Berarti sunnah Rasulullah, oh guru koyo ngono piye to Kanjeng Nabi Muhammad, itu kalau kita lahirkan seperti itu, ayo protesan ayo. Nah saya sudah terlanjur, ya sudah terlanjur ya istighfar. Dimandikan, dikafani, disolatkan, waktunya penguburan, berangkat. Ini pemakamannya, termasuk pernikahan. Termasuk pernikahan.
Lah kalau akad nikah gitu ya, dimulai dengan khutbah nikah, silakan, itu sunnah Rasulullah. Kemudian saya nikahkan anak saya pakai bahasa Indonesia, silakan. Pakai bahasa Arab, angkah tuka wazawat tuka binti, pakai bahasa Arab, silakan. Pakai bahasa Jawa, tak jodoh ke anakku le marang kowe kali mas kawin, nah silakan. Habis itu ada doa, itu sunnah Rasulullah. Habis itu ada walimah, itu sunnah Rasulullah. Walimah, walimah itu apa tuh? Makan-makan. Walimah kok sasi poso awan-awan itu ya. Tapi kalau sampai kita beranggapan, kalau sampai kita beranggapan bahwa walimah itu tidak sempurna tanpa harus ada tilawatul Quran, nanti rujukannya mana? Walimah itu tidak sempurna kalau tidak ada tausiah sabdo tomo. Padahal di dalam pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau, saya baca bukan hanya 11, 15 kali Rasulullah menikahi wanita. 15 kali. 4 kali paling tidak menikahkan putri-putri beliau, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah. Itu enggak ada itu pembawa acaranya, anu ya kamu ya, Utsman kamu jadi pembawa acara ya. Anu acara pertama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, praneng. Kalau khutbah nikah ya. Acara kedua saking fasihnya bukan hanya tausiah, tauziah. Takziah. Itu masya Allah, saya datangi walimah itu sing maca Quran ku wong Jakarta. Yang mau beri tausiah juga. Saya itu ya gimana ya? Ada salah seorang mantan mahasiswa saya di Mahat Ali itu nikah lah. Saya diundang untuk datang. Bukan untuk khutbah nikah, tapi untuk memberitahu sih itu. Ya saya beritahu, enggak ada bahasa tausiah itu, enggak ada. Ya, tapi itu kan masalah mu'amalah Ustaz, iya, masalah mu'amalah itu tidak dilarang. Tapi tausiah, kamu mesti beri tiket saya, bahkan yang diundang saya dan ibu, Solo Jakarta PP, itu gak ada pahalanya. Enggak, pokoknya ini sudah keputusan keluarga, ya wes-wes. Ternyata yang mendengarkan itu orang-orang keluarga dekat yang jumlahnya kira-kira 30 orang. Waktunya ditentukan kira-kira 15 menit. Walah ya Allah. Saya tuh nek dikon ngomong cendak itu ya wallah alam sing krungoke seneng apa ora, tapi saya tuh enggak puas gitu. Nek ora tok cerangke nganti detail itu. Itu sampai ke Pekanbaru, sampai ke Jakarta terakhir kemarin juga. Saya diundang sendirian, berhubung saya dianggap sudah tua. Ini tiketnya sudah saya siapkan Ustaz, bersama si Anu yang menemani. Alah yuk. Nginep neng hotel. Mulai, orang neng ganjaran, orang apa-apa. Kelumrahan enggak? Kelumrahan itu ngalahkan Quran Sunnah ya. Ayo saya ajak itu. Teko akad nikah selesai, doa makan. Prasmanan. Mulai glegeken kabeh.
itu nyunah itu. Kalau sampai kita menganggap bahwa walimah itu tidak sempurna tanpa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kalau kita menganggap bahwa walimah itu tidak sempurna tanpa ada tausiah, kalau kita menganggap walimah itu tidak sempurna kalau tidak ada doa penutup, berarti menganggap apa yang dicontohkan Rasulullah itu benar. Tapi ada yang lebih benar, Islamnya orang Jawa. Piye? Eh kok? Ya, belum nikah toh? Enggak rasa ngundang aku. Ya lah. Apa? Enggak dibantah juga boleh. Seorang ibu itu tidak boleh dibandingkan sama laki-lakinya, juga dengan seorang bapak tidak boleh dibandingkan laki-lakinya. Bagaimana ketika orang tua itu sudah masih hidup atau sudah tidak bisa mandi? Orang tuanya masih hidup? Gimana? Orang tuanya? Hah? Anaknya yang memandikan siapa? Sakit lah. Sakit. Tidak setrum itu. Orang tua yang. Oh, tiada nggak perawat ya, birang-birang. Ya, ya. Segala sesuatu itu kan ada apa namanya? Ada pengecualiannya ya. Ya, termasuk umpamanya dalam suasana kemarin, pandemi kemarin. Bapaknya meninggal. Wong layat ora etuk lho. Wong layat ora etuk. Ayo wis divaksin dong. Layat wis divaksin dong ya. Ya demi untuk menjaga kesehatan ya, akhirnya yang ada satu-satunya anak laki-laki, ya anak laki-laki memandikan, mengkafankan. Dan mengkafankan itu saya harus ingatkan ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia nomor 26 paling mulia setelah para nabi, ketika akan meninggal berpesan, nanti jenazah saya dikafani dengan kain bekas saja, sing anyar ben dinggo sing urip. Nah, ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkafani jenazah itu sama dengan memakai baju ketika ke masjid. Yang baik ya baju putih begini ya. Tapi seandainya pakai baju samil, nyurawa pola itu. Pakai baju batik ya, ya silakan. Artinya mengkafani jenazah itu tidak harus dengan kain kafan putih. Kalau nggak ada kain kafan, itu dongeng bapak saya ya, dongeng bapak saya di zaman Jepang itu, nyanyian yang dilakukan oleh mereka itu saya masih ingat itu. Ini sang si kato goni malah penil. Katanya kata goni etnis sanksi itu ciro lupat. Kita kono. Ini kan ada rombongan dari Indonesia takziah pemakaman Perdana Menteri Jepang yang ditembak itu. Itu dinggo nutupi aurat saja. Katoknya katok goni, kalung buatan orang ngerti ya, jelanggu itu. Nah kalau orang mati, itu dikafani nganggo kloso akhir. Klosonya kloso bongkok. Begitu indah kesederhanaan yang diajarkan Islam kepada kita,
sehingga tidak harus pakai peti mati hangga, tidak harus masya Allah. Nah kalau suasananya seperti itu, bapak saya itu sampai dengan aku di sarung batik wis lawas. Ini nganggeriannya wong dadi mantan mesti nyilih sarungku. Ini suasana zaman Jepang terjadi seperti itu. Nah gitu ya. Nah persoalan yang lain, jenazah itu harus dimandikan. Tapi di daerah-daerah sulit air, di Gunung Kidul, di itu konon hari-hari ini, bahkan tahun lalu sampai Pak Warso nggawa rombongan menyumbang air itu, Pak Warso ya. Lah untuk mandi saja kangelan, cukup untuk makan dan minum, kemudian ada orang meninggal. Lah terus gimana? Jenazahnya dimandikan, lah golek banyu ngendi? Kalau ada ya terlalu mahal, ditayamumi. Ya seperti tayamumnya orang wudhu itu. Famsahu biwujuhikum wa aitikum ilu aja sekali. Dengan sekali. Kan cukup, cukup. Ora protes ora anane urip meneh. Begitu. Batasan boleh dan tidaknya sholat jenazah. Boleh dan batasan ketika boleh dan tidaknya sholat jenazah. Iya. Surat At-Taubah ayat 84 wala tusalli ala hatim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innam qabru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. 84 wala tusalli ala hatim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innam qabru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Tolong dibaca artinya Abu Dzulqarnain. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan atau menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan dikuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini turun berkenaan dengan matinya orang yang sergap sholat, bahkan ikut maju berkali-kali bersama Rasulullah ke medan jihad. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik. Dalam rangka menutupi kemunafikannya, itu sholatnya sergap ikut jihad, ikut maju ke medan perang. Nah ketika jenazah dia itu meninggal, ini kalau uraian soal munafikin saya ulang di sini mungkin waktunya tidak mengizinkan. Jadi intinya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik kelas 1 itu meninggal. Datang anaknya yang namanya juga Abdullah. Nama Abdullah itu Rasulullah yang memberi nama. Bapak saya meninggal Rasulullah. Beliau Allah ya, lepas sorban beliau. Gunakan sorban ini untuk mengkafani jenazahnya. Nanti saya ke sana. Sudah selesai. Rasulullah berdiri untuk menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Sudah berdiri. Itu Umar bin Khattab geret dari belakang. Rasulullah jangan disolatkan Rasulullah. Ini orang munafik.
jangan Rasulullah, jangan, tenanan. Allah saja tidak melarang saya, Umar. Ayat 80 suratnya sama. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrata falayaghfirallahu lahum. Dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu yahdil qaumal fasiqin. Sama saja Muhammad, kamu memintakan ampun untuk dia atau tidak memintakan ampun untuk dia orang-orang munafik. Astaghfirullahum aula tastaghfirullah. Bahkan seandainya kamu memohonkan ampun kepada saya atas orang-orang yang mati dalam keadaan munafik sab'ina marratan 70 kali. Falayaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan mengampuni. Layaghfirullahu lahum. Sebagai bandingannya ya. Surat ke-63 Surat Al-Munafiqun ayatnya 6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Nah di sini yang ada persamaannya dengan surat At-Taubah 80. La yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja kamu Muhammad memohonkan ampun atas dosa orang-orang yang mati dalam keadaan munafik atau tidak memohonkan ampun. La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Penampilannya bayinya hitam, jenggotan, cingkrang, dan seterusnya. Tapi ini orang munafik. Dalam ayat 20 Allah terangkan, fala yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni mereka meskipun kamu mohonkan ampun untuk mereka 70 kali. Dalam Al-Munafiqun ayat 6 juga begitu. Tapi ayat ini tegasnya sama saja Muhammad. Mbok jaluk ke ngapura utawa ora mbok jaluk ke ngapura. Artinya apa? Saya tidak melarang kamu memohonkan ampun atas dosa-dosa orang munafik atau tidak memohonkan ampun. Tetapi kalau sampai kamu memohonkan ampun bahkan 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh Rasulullah kepada Umar. Allah saja tidak melarang saya kok. Allah mensekarep saya. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau kamu mintakan ampun, saya juga tidak larang. Allah saja enggak ngelarang kok kamu melarang. Ya kira-kira begitu ya. Baru ketika Rasulullah mulai riwayatnya bermacam-macam, semuanya sahih. Perawinya juga dari beberapa sisi. Saya ambil salah satu di antaranya ketika Rasulullah sudah Allahu Akbar mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, ayat 84 ini turun. Ayat 84 ini turun. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu solatkan orang yang mati dalam keadaan munafik selama-lamanya. Terus wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Sunnah Rasulullah yang wallahu alam ya masih agak terabaikan. Jadi setelah jenazah itu sudah masuk ke liang lahat, sudah ditimbun dengan tanah, Rasulullah menganjurkan istaghfiru li akhikum,
wasalu lahumut tafbit fa'inul an yus'al. Sudah selesai, mohonkan ampun kepada orang yang orang atau orang dosa. Mohonkan ampun kepada saudara kamu yang karena ya sesaat lagi dia akan ditanya. Ini sering kita abaikan, Ya mestinya ya berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah ya pada waktu itu kita berdiri, ya Allah ampunilah dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kita ulangi doa ketika kita salah. Yang biasanya terjadi itu biasanya setelah dikubur sudah selesai. Wow, pak lakep gitu. Sengutut, ya saya tetap putut. Alhamdulillah minasyaitan. Ya. Melaksanakan hadis Rasulullah, tetapi ya mestinya ya kita sendiri-sendiri yang memohonkan ampun untuk saudara kita. Hati-hati, sebentar lagi akan ditanya. Nah, apa batasannya? Kalau orang kafir jelas. Dasarnya surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin Nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walaukan uli kurba mimbak dimatabayana lahum annahum ashabun nar. Tidak pada tempatnya bagi seorang Nabi untuk memohonkan ampun atas dosa orang yang mati dalam keadaan kafir setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau kita layat ke rumah orang, ya orangnya tadi meninggal dalam keadaan kafir, tetangga dekat, itu sulit untuk tidak keterucut. Jika kita datang dan bertakziah kepada keluarganya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Lah piye kon muni piye? Muga-muga mlebu neraka gitu. Wis ora usah mbok tungake ya mesti mlebu neraka. Tapi suatu doa yang sifatnya mustahil ora bakal ditampa karo Allah. Ini kadang-kadang kepada keluarga itu begitu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah lah kata. Atau ya kita tidak mendoakan, tetapi ketika tadi ya upacara prosesi pemakaman menurut adat istiadat Jawa Islam plus. Nah itu ada doa itu orang jarak itu kadang-kadang udah dalahan. Malah yang meninggal itu orang mungkin orang Katolik, mungkin orang Kristen yang doa ya pendeta atau pastor. Kita ya melu ngamini lah itu yang sulit itu. Lah pun perkewo kancane ya mulu lah mun perkewo aja layat. Begitu. Ya. Lah munafiknya itu seperti apa gitu ya. Itu sering-sering ya, masya Allah, teror itu. Munafik atau tidak itu kan di sini, di dalam hati, dalil itu. Mahkumu bidzawahir. Kita mensikapi seseorang apakah dia munafik atau tidak itu dengan penampilan lahiriahnya, kaji, jipaturi. Pasti melompat ke dunia keri. Rapopo nak jipan manri imane keri ya. Itu ke sana. Ya sudah pokoknya salat kita salatkan.
Munafik atau tidak itu urusan hati kita, urusan hati dia. Allah tidak menyuruh kita membaca isi hati seseorang apakah dia munafik atau tidak. Itu maaf ya, kalau orang itu mengucapkan seperti itu berarti bodoh-bodoh kayak Allah. Ayat 84 surat At-Taubah menyuruh, ayat 284 surat At-Taubah melarang kita mensolatkan jenazah orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah tidak menjelaskan kepada kita wong munafik iki kaya ngene iki lho. Sehingga umat meraba-raba tadi saya katakan. Apa kaya salat? Muga kaje ping pindho. Kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, mesti Allah berikan juklaknya, bahasa orang bilang. Aqimu sholat, jelaskan bagaimana caranya sholat. Wa'atu zakah, berapa harta yang harus dizakati. Wa'atu sholli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu sholatkan orang yang mati dalam keadaan munafik selama-lamanya. Kalau Allah melarang kita mensolatkan orang munafik, Allah mesti menjelaskan sejelas-jelasnya. Wong munafik iki koyo ngene iki lho. Aku munggah lho ya. Ngono-ngono. Lah dari sana. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain ya Ki ya. Cetowelo-welo, oh munafik kowe. Lah kaji lah. Mutekan masjid malah. Allah jelaskan kepada kita sikap-sikap orang munafik, apalagi diperkuat dengan hadis Rasulullah yang pada dasarnya hadis Rasulullah itu memberitahukan kepada kita tentang orang munafik, tapi munafiknya munafik amali. Ayatul munafiki ila khatafa kalaba wa ila wa'ata akhlafa wa ila tumina khona. Kalau ngomong dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya doraka. Lho kabeh munafik nggo. Nah ini nanti ada munafik nifak amali yang dasarnya hadis Rasulullah tadi, ada nifak i'tiqadi, nifak karena i'tiqad. Sholat lima waktu, tahajud, saben sasi, umrah. Habis hartanya untuk infak, salah satu contohnya saja ya. Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. 138-139 Allah loh, fake. Pak Kaji kampanye, ngampanyekan orang kafir, fake. Nek mati ratu salat jelas. Salah satu di antaranya. Bocoran. Cukup ya. Kiar ngomong Khadijah malah raram. Ini gara-gara. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Mbok yo lugon-lugon cara Islam piye ta? Pesan kepada keluarga. Soalnya aku mati, disuceni cetok, dikafani, disolati, rasa nganggu terbelok. Pemberangkatan jenazah saya nek proposan wis kabeh mudeng. Rasa nganggu asung Pambagyo Harjo tak sino terminal. Enggak usah. Sambutan asung bila sungkawa dari Pak RT, dari Pak, dan perlu juga ya, perlu juga ini saya ingatkan, keluarga yang hidup itu mungkin karena bapak saya itu seorang tokoh masyarakat atau seorang pegawai negeri atau swasta, dalam silakan dibuatkan apa namanya surat lelayu setelah meninggal dunia dengan tenang ya, silakan saja. Tapi di bawah itu ada tambahan NB, tidak menerima karangan bunga. Bawahnya nomor 2, menerima karangan kertas
pink yang ada gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta. Nek tegel ra apa-apa. Tapi yang jelas karangan bunga itu ya Allah, mubadir sak mubadir mubadirnya, mubadir ya itu. Ngirim karangan bunga sing mati mesti ora weruh wong wis mati. Sing kepaten ya ora weruh wong nang jero omah, karangan bunganya di luar. Cuma yang mau ditampakkan itu dari perusahaan ternyata reklame dengan nunut. Nunut mau mati tadi. Tidak enggak usah pakai sambutan dan macam-macam. Dan mau mensolatkan ya silahkan di rumah. Kalau waktunya sudah harus diberangkatkan, disolatkan di masjid. Enggak ada doa penutup, enggak ada. Nah, itu kan masalah dunia. Ya kalau itu kita anggap sebagai penyempurna dari apa yang diajarkan Rasulullah, berarti ajaran Rasulullah tidak sempurna. Termasuk mantenan, tauziah, baca ayat-ayat suci Al-Quran, ada sari tilawah, ada sari buah, ada. Ya Adnan ya. Ya Dawud ya. No. Ya kode-kode. Yang akan kembali nguri-uri ajaran Rasulullah itu kalau bukan kita siapa? Kalau bukan kita siapa? Lah karena sudah terlalu gatok dengan hal-hal yang seperti itu. Mantu lu gune ra karuan. Teko-teko kon madang terus kon mulih lah. Lah kowe tantu. Piye ya tantu lah. Pemberangkatan jenazah kok. Mbok yo rada anu sithik ngono lho. Rada nganggo desa mawa cara, negara mawa tata, mawa cara mawa. Mawa ki mesti cukup ya. Ustaz nanti dilabeli orang keras wong atos wong. Hah? Nanti dilabeli orang sekitar wong atos wong keras. Alhamdulillah. Rasulullah dilabeli majnun, sobek, syair. Ini syair. Orang ini sing wo, ora waras. Atas paling begitu. Nekat orang gelem coba tak anu nih tak coba nih sirai atas parol yo loro ya cukup akhiri dengan doa kafarah majelis subhanakallah alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.